Intensitas abu vulkanik Gunung Barujari di Lombok, Nusa Tenggara Barat mengakibatkan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali memperpanjang sistem penutupan hingga Jumat pagi. Ya, pihak Bandara Ngurah Rai Bali memastikan intensitas abu sangat membahayakan dunia penerbangan sehingga memperpanjang masa penutupan bandara. Kepala BMKG Bandara Ngurah Rai Bali Erasmus mengatakan intensitas abu vulkanik Gunung Barujari masih sangat tinggi dan akan membahayakan dunia penerbangan. Untuk mengurangi penumpukan penumpang, pihak Bandara Ngurah Rai Bali menyediakan fasilitas bus untuk penumpang menuju ke Terminal Ubung untuk menempuh jalur darat ke sejumlah daerah di Indonesia. Sebanyak 692 penerbangan dibatalkan sejak Selasa hingga pukul 8.45 waktu Indonesia bagian tengah, baik penerbangan domestik maupun internasional, akibat abu Gunung Barujari. Kami baru dapat informasi bahwa Rinjani ini potensi letusan ke depannya masih tinggi. Dan dua hari terakhir ini kita melihat benar-benar dia mengeluarkan dengan intensitas tinggi debu ke udara. Mudah-mudahan kami harapkan semakin banyak yang keluar dalam waktu singkat, semakin cepat juga selesai.